Kunjungan bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin didampingi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua PBNU Said Akil Siraj. Setibanya di kantor PBNU Selasa siang, ketiga tokoh tersebut langsung melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 2 jam. Kunjungan ini dalam rangka berpamitan sebelum Ma'ruf Amin bertolak melaksanakan ibadah haji pada Rabu ini. Muhaimin Iskandar menyatakan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertemuan antara Ma'ruf Amin dan pimpinan FPI Rizik Sihab ketika ibadah haji tersebut. Besok pagi berangkat haji dan Kiai Said, saya dan semua keluarga besar akan mendoakan moga-moga Kiai Ma'ruf berangkat haji menjadi haji mabrur dan kembali untuk sehat walafiat dan siap menghadapi persiapan pemenangan Pilpres 2019. Kiai ketemu dengan Pak Habib Rizik enggak? Kita doakan. Kita doakan insya Allah ketemu. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah ditemani istrinya, Wuri Esti Handayani. Ganjar Hanggarawan melaporkan untuk NET.